Nikita Mirzani ditangkap oleh pihak Polres Serangkota saat berada di Mall Senayan City, Jakarta Pusat, Kamis 21 Juli. Sahabat sekaligus kakak angkat Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru mengatakan bakal menyusul sang aktris ke Polres Serangkota. Dia mengaku akan mendampingi Nikita Mirzani di kantor kepolisian. Sebelumnya, Fitri Salhuteru membenarkan kabar Nikita Mirzani ditangkap paksa Polres Serangkota. Penjemputan paksa Nikita Mirzani terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra. Benar, dijemput paksa Polres Serangkota, beber Fitri Salhuteru. Beberapa saat lalu, beredar video Nikita Mirzani dikerumuni oleh sejumlah orang saat berada di Mall Senayan City. Nikita Mirzani tampak dibawa masuk ke mobil oleh sejumlah orang yang diduga merupakan aparat kepolisian.